Parlimen Ketera ini, saya kita ada motto kita, Ketera sebagai koridor ilmu, rakyat bersatu, Ketera maju. Jadi perkataan Ketera bersatu tu saya sengaja ketengahkan, dan itu disusul di konsep UPT oleh Parlimen Ketera, bertujuan bagi menimbulkan semangat kekitaan, kebersamaan dan menipiskan sikap berpuak-puak kerana politik. Kita gantikan konsep berpuak-puak kerana parti kepada konsep persaudaraan di bawah tanama oleh Parlimen Ketera. Dalam masa 4 tahun, 5 tahun saya sebagai wakil rakyat baru ni, mungkin orang tak perasan, saya buat benda tu berasaskan kepada perancangan jangka panjang sebagai seorang town planner. Jadi di sinilah pentingnya, kalau tanya apakah projek yang utama, yang paling besar sekali adalah Central Spine Road. Dan ini menjadikan Parlimen Ketera adalah parlimen yang pertama mempunyai full-fledged highway ataupun dipanggil expressway. Jadi dengan adanya lebuh raya yang hampir 500 juta daripada Kota Baru sampai ke Kuala Lumpur, dan dengan adanya 4 interchange ini, dia akan menjadi satu tulang belakang pembangunan jangka panjang yang sangat penting. Jadi, dan inilah projek yang terbesar setakat ini dalam kawasan Parlimen Ketera, sebab dia menelan belanja hampir setengah bilion, hampir 500 juta. Saya, selain daripada itu, saya kata Ketera koridor ilmu. Jadi saya menekankan untuk membawa institusi pendidikan. Jadi syukur juga dalam masa ini saya dapat buat college community di penghujung waktu saya jadi adun Kuala Lumpur. Lepas tu dapat pula bawa college matrikulasi dan perumahan SPMB sekali. Kemudian sekarang ni bawa MRSM Ulu Albab dan Giat Mara Prima. Ini untuk melengkapkan jajaran, menjadikan Ketera ni pusat pembangunan ilmu. Ikut teori itu, Tazri. Betul. Okay. Itu teori pendulum ni yang memang menakutkan saya. Ya. Kita sebagai orang Islam, kita tidak, kita boleh ambil itu sebagai satu peringatan untuk memperbaiki diri. Ya. Sebab tu kali ini saya bekerja kuat. Sebab kalau ikut teori pendulum, dia bergila-gila. Bila kita tengok ke belakang, kita tahu fenomena itu terwujud di Ketera. Dia kena menyedarkan kita dan kita kena berbuat sesuatu. Nah, sebab itulah kali ini kita percaya pendulum itu tidak berlaku. Sebaliknya, reverse akan berlaku. Iaitu, kalau diizinkan Allah SWT, kali ini bukan saja kita boleh menang, kita boleh menang dengan majoriti yang lebih besar lagi. Anwar seolah-olah terikat dengan teori pendulum setiap kali menjelang pilihan raya umum. Apakah kali ini Anwar mampu bertahan bagi meneruskan visinya mewujudkan sebuah bandar baharu yang lengkap untuk kemudahan rakyat di kawasan ini? Azran Fitri Rahim dan juru kamera Muhammad Siddiqin Zun melaporkan dari Ketera. Sekian.